Kalau you rasa you tak fit untuk sama belajar sekarang, you kena pergi kerja untuk dapatkan income. So then buat benda tu. Buat benda tu. Tak perlu nak ikut orang, orang cepat, you lambat sama belajar, and then you yang sengsara, you yang sengsara, you tak ada duit, financial problem, tak nak macam tu. Sebab apa-apa yang kita buat dalam hidup kita mengikut kemampuan diri sendiri, berdiri di bumi yang nyata, itu je selalu yang I letak kat diri I. Kalau I tak mampu untuk buat ni, then don't do it. Kalau I rasa I tak mampu untuk sama belajar sekarang, jangan buat. Suka tengok cara you love yourself. No lah, I think because of the experience yang dulu I pernah melalui, so that now I lebih tahu macam mana nak appreciate diri I. Sebab masing-masing, I think ada own struggle masing-masing before, ada pengalaman masing-masing. So benda tu yang membuatkan apa yang I ada sekarang. Faham tak? You buat rhinoplasty, no. Ini filter. Ni hidung asal eh. I tak ada buat apa-apa. I tak ada buat apa-apa kat muka I. Tak ada. Ni hidung betul. Tak ada rhinoplasty ke apa ke. Tak ada. Ha. Nope. Thank you for your advice. No problem. Intan minum kopi hari-hari tak pening ke? Kalau tak minum tu yang pening. Sekejap nak sedawa. Yang tak pernah bisa menjauh. Norshima, mana you dengar ni? You dengar daripada I punya account ke? Takkan. Kalau you bukan, you tak dengar daripada official account I, tolong jangan buat andaian ataupun jangan percayalah. Beza ke life before and after marriage? Of course, berbeza. Kalau cantik ringstead, thank you. Kalau orang tanya I pilih kehidupan I before kahwin atau selepas kahwin, I akan pilih lepas kahwin. So, okay, before I kahwin, happy. Maksudnya, I ada life I before kahwin. Tapi bila after marriage ni, I tak tahu. I rasa macam I punya life tu dia dah complete. Dulu masa I single, I ada everything juga. Maksudnya, I boleh pergi travel, girls trip, I boleh buat apa yang I nak. Tapi ada satu benda yang kosong, yang macam tak complete. Preggy twins, jangan percaya boleh tak? Ya Allah, korang ni jangan. Okay, satu je I nak cakap. Kalau selagi korang tak dapat info daripada mulut I sendiri ataupun official account I, kalau korang nak tahu for official account I, dia ada blue tick. Okay? Kalau page lain tu maknanya fake account lah tu. I tak tahulah siapa yang memandai buat cerita bagai. So I hope my followers semua ada common sense untuk compare. Mana satu fake news, mana satu real news. Okay, kita sambung. Kita sambung tadi apa? Life before marriage, after marriage. I rasa after marriage lagi best. Sebab I don't know. I feel complete. I rasa happy. I rasa macam I the best friend hari-hari. I rasa I macam I the best friend hari-hari. Ya Allah. Guys, kenapa tiba-tiba... Guys, jangan percaya benda yang tak betul. Okay, selagi korang tak dapat, tak dengar daripada mulut I, jangan percaya info-info yang bukan daripada mulut I, okay? I tak tahu siapa yang buat account TikTok fake tu. Yang post Intan pregnant twins, siap keluarkan video scan orang yang palsu. That is so wrong and disrespectful for me. Dan account tu pun PAI ada forward dekat I, tapi I tak boleh buka because dia dah block I. So I marah ni sebab
Ni antara orang yang tak bertanggungjawab, yang mendatangkan benda-benda yang tak sepatutnya. I dah suruh my PA direct message dia. Kalau dia tak take down all the fake news yang dia sebarkan, I akan ambil legal action. Tapi I tak tahu dia baca ke tak DM tu. Tapi I hope sesiapa yang tengah tengok I punya live ni, boleh tak sampaikan dekat dia, masuk dekat komen dia atau DM dia, sampaikan dekat dia. I bagi dia masa seminggu je. Kalau dia tak take down all those things, I akan ambil legal action. Okay? Ya, memandai-mandai. Kita tahulah kalau apa-apa, mestilah I akan inform you guys. I akan share. Sebab I think my followers also ada common sense nak compare kan. Mana satu fake account, mana satu real account. Sebab I punya real account, semua orang tahu ada verified. Blue tick, even I punya IG pun ada blue tick. Betul tak? So yang percaya, I tak tahulah. Sebab obviously itu fake account, right? So tolonglah, siapa tengok live I ni, tolong sampaikan kat dia. Sebab dia dah block I, dia tak nak I sampai I nampak. Tapi dah ternampak, because my PA check benda tu and send dekat I. Sabar je jika tak betul. I dah banyak bersabar dengan orang-orang macam ni. Dah berapa tahun dah I sabar. So sekarang ni I dah tak ada kesabaran. Dia manusia ada sabar, sabar dia ada limit kan. Kalau you sabar, orang pijak kepala tak boleh juga. Itu namanya bodoh. Okay? You suruh I sabar-sabar. I punya tahap kesabaran, I tak pernah kisah pun sebelum ni. I tak pernah kisah, I tak pernah ambil tahu siapa nak buat fake account I. Never. Tak pernah lah, tak pernah pun nak macam layan. Tapi this one, I rasa disrespectful. It's too much. Dah banyak dah ni sabar ni. Yang suruh I sabar-sabar tu, kesabaran I dah habis dah. Dah ada limit dah. Sabar dia dah hilang dah ni. So tolong, siapa yang ada account tu, pergi DM dia ataupun komen je. Cakap dengan dia. Sebab I rasa dia tak baca DM kan. Korang tolong on behalf of me, pergi dekat dia punya account. Dia dah block I. Nak buat lepas tu block I. Nampak sangat penakut. Lepas tu I nak minta jasa baik korang, yang komen-komen dekat video tu, yang congrats, yang percaya, congratulations, tolong korang replykan, cakap ini fake account. Tolonglah. I tak tahu nak macam mana cara I nak clarify. Tapi you guys boleh tolong I lah. Tolong komen dekat post tersebut, especially kepada orang yang ramai percaya tu. Congrats tu, korang boleh tolong apa? Tolong komen, cakap jangan percaya, itu adalah fake account. Ini adalah fake account. Geram aku. I tak ingat apa dia punya account, nama account tu yang fake tu. PAI send, dia ambil apa, ada satu gambar, ada satu video baby punya scan tu. Siapa punyalah dia ambil? Suka-suka hati je. I cakap ni, ya Allah, dia ni memang betul tak ada kerja ke? Yang pakai jubah yang mana? Lepas tu dia ambil gambar-gambar I tengah shooting yang last time I shooting kan, banyak I buat watak mengandung kan. Kan banyak I, semua drama I rasa I ada bawa watak mengandung pakai perut tu. Dia pergi post gambar tu. Punyalah aku hangin. Aku cakap, ya Allah, siapalah ni. Kau depan-depan tampar terus. Sabar je lah. Dekat TikTok, I tak tahu apa nama TikTok tu. I tak ingat.
garang sangat. Tak pernah garang macam ni. I selalunya okey je. Tak ada pun garang. Okey je. Tapi bila orang dah menunjukkan dia punya kurang bijak, memang... Bila kita diam dan sabar, kita takkan rugi. Dia akan letih rasa bersalah, insyaAllah. Bila kita diam dan sabar selama 10 tahun, nanti tengoklah hidup you macam mana. Dia sabar ni ada limit. Dia sabar boleh, tapi jangan jadi kurang bijak lah. Apa yang kita boleh buat untuk... untuk daripada orang mencalarkan image you, you have to do it. Kalau sabar selama 10 tahun and then orang tu lagi pijak kepala you, tak boleh juga. Okay? Kena. Kadang-kadang kita kena bagi orang tu pengajaran in a good way. Okay? Dah macam Rihanna tu lah, aku dah masuk dah watak Rihanna ni.